PBU semangat terus dan pantang menyerah. Yeay. Kami ingin memberikan donasi yaitu talenta kami di bidang seni. Kami juga hadir untuk bagaimana mengubah pemikiran orang tentang anak panti, bahwa anak panti itu tidak selamanya tangan di bawah atau meminta, tapi kami juga bisa menjadi tangan di atas atau berdonasi. Tiap hari kita bicara ingin berubah lebih baik, detik menit jam pun berlalu, kita pun masih belum beranjak. Panti asuhan seluruh Indonesia ya harusnya diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tampil gitu, seperti itu. Kalau perlu mereka membuat sebuah pagelaran tersendiri. Halo, perkenalkan, nama saya Brilianti Nurmarinda, panggilnya April. Sebelum saya melihat GPU, panti asuhan itu menurut saya awalnya saya pikir anak-anak panti asuhan itu cuma minta dari donasi donatur aja, nggak ada perjuangannya, cuma mengharapkan bantuan aja. Tapi setelah saya melihat GPU berpenampilan tadi, saya rasa pikiran saya itu salah gitu. Anak-anak panti asuhan juga bisa menyumbang dan berkreatif untuk menampilkan kalau mereka itu bisa tanpa harus dapat sumbangan, dan malah dia lebih membantu anak-anak yang membutuhkan gitu loh. Jadi menurut saya penampilan mereka itu cukup bagus dan kreatif banget deh gitu. Sangat-sangat menginspirasi sekali, terutama buat saya gitu. Nama saya Anandita, dan sebelum saya melihat penampilan panti asuhan Yayasan Prima Unggul, sebenarnya saya pikir anak panti asuhan mungkin malu, mungkin pasif, mungkin cuma pingin terima aja karena mereka cuma terima nasib. Cuman ternyata setelah saya mendengar dan melihat pertunjukan mereka, my perspective completely changed, and saya lihat bahwa they're full of enthusiasm, penuh dengan harapan, penuh dengan rasa sukacita, dan itu merupakan suatu inspirasi buat saya. Dan saya sendiri sangat kagum dengar suaranya dan lihat pertunjukannya karena mereka sangat amazing. Thank you. Nama saya Debbie Marcus. Setelah melihat penampilan dari Panti Asuhan Prima Unggul, saya bangga sekali dengan anak-anak panti asuhan tersebut dan berharap bahwa ide-ide mereka bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang sehingga banyak anak-anak Indonesia yang lebih terbantu. Terima kasih. Terus mencapai cita-citanya setinggi mungkin karena you are amazing, you are talented. Halo, saya Yunitria, tadi selaku MC di acara Chef for Hope 2015 tahun ini. Kalau di yayasan ini adik-adik kita tadi usianya kisaran 7-15 tahun. Jadi mereka memang ada di yayasan, dan selain bersekolah, mereka juga diajarin seperti apa caranya untuk bisa jadi seorang entrepreneur sendiri. Jadi kita biasanya pikirnya Ayun ya, orang awam lah ya, biasa mikir teman-teman panti asuhan kelangsungan hidupnya seperti apa ya.
selain memang dibantu dari para donatur, tapi ternyata ingat ya, mereka punya kemandirian untuk bisa menghidupi diri mereka sendiri dengan cara menjadi entrepreneur. Gitu aja sih yang pasti, salut buat adik-adik yang tadi sudah perform supaya bisa jadi panutan buat orang yang lain juga. Terima kasih.